Ada orang yang sudah tua, tetapi dia sehat dan bugar. Ada anak baru lahir, langsung meninggal. Usia dan kematian adalah ketetapan Allah. Manusia tidak dapat menghindarinya. Bencana alam yang terjadi seperti gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, semuanya terjadi tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Semua yang terjadi karena ada sebabnya. Dan sebab yang terakhir adalah takdir Allah. Manusia harus berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Manusia tidak bisa menghindari takdir yang sudah ditetapkan baginya. Segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz disebut dengan qada, seperti kelahiran dan kematian. Apakah Lauhul Mahfuz itu? Lauhul Mahfuz itu adalah kitab di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kejadian di alam semesta, termasuk takdir atau ketetapannya atas semua makhluk. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti pemutusan, hukuman, perintah atau pemberitaan. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa berasal dari kata qadara yuqadiru taqdiran yang berarti penentuan. Menurut istilah berarti terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau qada. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berkaitan. Satu sama lain tidak mungkin terpisahkan karena salah satu di antara keduanya merupakan asas atau pondasi dari bangunan yang lain. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini Allah mengetahui. Yaitu hanya Allah yang Maha mengetahui, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Oleh karena itu setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Qada dan qadar disebut dengan takdir Allah. Hubungan qada, qadar dan ikhtiar. Meskipun segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, tetapi pemberlakuan takdir Allah tersebut ada juga yang mengikut sertakan peran makhluknya. Karena itulah takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom. Dalam bahasa Arab, mubrom artinya sesuatu yang sudah pasti, tidak dapat dielakkan. Takdir mubrom merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas setiap diri manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Contoh takdir mubrom antara lain, yang pertama adalah waktu ajal seseorang tiba, kemudian usia seseorang, jenis kelamin seseorang, warna darah yang merah, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan lain-lain. Yang kedua adalah takdir mu'alak. Dalam bahasa Arab, mu'alak artinya sesuatu yang digantungkan.
Takdir mu'alak berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi sarjana pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi sarjana pertanian. Dalam hal ini Allah berfirman, artinya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Beberapa contoh takdir mu'alak antara lain adalah kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Untuk menjadi pandai, kaya atau sehat, seseorang tidak boleh hanya berpangku tangan saja menunggu datangnya takdir. Tetapi, ia harus mengambil peran dan berusaha. Untuk menjadi pandai, kita harus rajin belajar. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Untuk menjadi sehat, kita harus selalu menjaga kebersihan. Jadi tidak mungkin kita menjadi pandai kalau kita malas belajar atau suka membolos. Demikian pula kalau kita ingin kaya, tetapi malas bekerja dan suka hidup boros. Atau kita ingin sehat tetapi kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka apa yang kita inginkan itu tidak mungkin terwujud. Untuk mewujudkan itu semua, kita harus berikhtiar atau berusaha. Guru yang menguji muridnya ketika ujian. Sang guru pasti selalu berharap keberhasilan muridnya dengan selalu berdoa dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengajarkan ilmu demi keberhasilan muridnya. Namun, pilihan di tangan murid. Muridlah yang memilih antara keberhasilan dan kegagalan. Jika ingin berhasil, maka ia pasti akan berusaha dengan gigih. Sebaliknya, jika ia malas belajar, maka kegagalan pulalah yang akan diperoleh. Di sini, manusia diuji dengan segala sarana-sarana yang diberikan Allah untuk kebaikan hambanya. Karena sejatinya Allah tidak ingin hambanya berada dalam kesesatan, maka manusia hendaknya bersungguh-sungguh untuk mencapai jalan kebenaran tersebut. Kebenaran yang diyakini oleh hati nurani dengan akal sebagai alat berpikir dan ilmu sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan. Manusia tidak boleh hanya menyerah pada takdir. Bangsa yang terbelakang harus berusaha dengan keras untuk mau mengubah sifat malas, tidak disiplin, dan sembrono menjadi sifat yang bersemangat, disiplin, dan teliti. Dengan demikian, bangsa itu akan menjadi maju dan berkembang. Dengan demikian, seorang muslim harus bergembira dan selalu optimis menatap masa depannya, sebab Allah akan memberikan takdir yang baik kepada hamba yang berprasangka baik kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Allah telah berkehendak untuk menciptakan makhluk, dan Dia yang menentukan dengan qadar dan sifat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2.
Allah mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Dia memerintahkan kepada Al-Qalam atau pena agar menulis di Lauh Mahfuz apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Semua benda yang bergerak dan diam yang ada di jagat raya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Contoh qada dan qadar. Kelahiran, kematian, warna kulit, dan bentuk wajah adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita tawar. Kita tidak dapat menentukan kelahiran kita sendiri, warna kulit, dan bentuk wajah. Nah, ketentuan yang sudah ditentukan Allah sejak zaman azali ini disebut dengan qada. Adapun ketentuan Allah yang ditetapkannya atas manusia setelah berusaha dan berdoa disebut qadar. Allah telah menentukan umur, rezeki, dan kematian manusia, akan tetapi manusia diberi hak untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Jika ingin pandai, maka harus belajar. Jika ingin kaya, maka harus bekerja. Jika ingin sukses, maka harus bersungguh-sungguh. Apa perbedaan qada dan qadar? Ibnu Hajar berkata, para ulama berpendapat bahwa qada adalah hukum kulli atau universal, ijmali atau secara global pada zaman azali. Sedangkan qadar adalah bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut. Penjelasan berikut bisa membantu untuk menjawab perbedaan antara qada dan qadar. Suatu ketika kalian ingin pergi ke sebuah kota. Ada dua jalan dari desamu untuk sampai ke sana. Yang satu jalannya berliku-liku, terjal serta jauh. Adapun jalan yang kedua jaraknya lebih pendek dan halus. Kira-kira kalian pilih yang mana? Tentu pilih yang mudah dan cepat. Nah, pilihan seperti inilah yang disebut dengan qadar. Adapun untuk sampai atau tidaknya selamat atau tidaknya kalian ketika melewati jalan itu merupakan kehendak Allah. Kalian diberi kemampuan untuk memilih jalan yang cepat dan mudah. Iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Iman kepada takdir Allah termasuk rukun iman yang keenam. Qada dan qadar Allah disebut dengan takdir Allah. Kita wajib beriman pada takdir Allah sebab beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah termasuk rukun iman yang keenam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa Allah menetapkan takdir semua manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar Allah harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenikmatan yang kita terima merupakan ketentuan dari Allah. Kita harus mensyukurinya. Jika kita diberi kesehatan, kepintaran, atau ketampanan, atau kecantikan, janganlah berlaku sombong. Semua itu merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Kita harus menerima dan menggunakannya untuk beribadah dan beramal soleh. Cobaan dan malapetaka yang terjadi merupakan qada dan qadarnya. Jika kita sedang sakit, sulit menerima pelajaran atau serba kekurangan, janganlah putus asa. Sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan rasa tawakal. Kita wajib berikhtiar agar keluar dari semua cobaan itu. Ikhtiar adalah berusaha secara sungguh-sungguh. Contoh ikhtiar adalah, jika kita sakit, kewajiban kita adalah berobat. Jika kita kurang pintar, kewajiban kita adalah rajin belajar. Jika kita miskin, kewajiban kita adalah berusaha keras dan bekerja.
Tentu saja dalam berikhtiar, kita harus menyertainya dengan berdoa, yakni memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang mudah. Usaha yang dilakukan manusia harus diiringi dengan doa. Doa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segalanya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berusaha diiringi dengan berdoa dan berserah diri atau tawakal terhadap ketentuan yang diberikannya. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Dengan tawakal, hidup kita menjadi tenang. Kita dapat menjalani cobaan Allah dengan hati lapang. Rasa sakit, kebodohan, dan kemiskinan diberikan Allah kepada kita untuk menguji kekuatan keimanan kita kepadanya. Kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus menerima kenyataan bahwa Allah menciptakan nasib manusia berbeda-beda. Ada yang menjadi pejabat, guru, petani, buruh, dan lain-lain. Tidak mungkin manusia ditakdirkan semuanya mempunyai takdir yang sama. Jika semua menjadi pegawai, lalu siapa yang akan menanam padi? Hal yang kita lakukan adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Berusaha dan berdoa meraih prestasi yang terbaik. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar tidak boleh membuat kita menjadi malas. Adanya qada dan qadar bukan berarti membuat kita hanya menunggu datangnya takdir Allah. Ini adalah sikap yang salah dalam mempercayai qada dan qadar. Manusia harus tetap berusaha untuk mendapatkan takdir yang baik, tetapi Allah lah yang menentukan. Takdir Allah adalah rahasia Allah. Tak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Barang siapa mengimani qada dan qadar Allah, maka ia akan berusaha untuk menghindari bahaya. Misalnya ia menempati keharusan makan untuk menghindari kemiskinan dan kelaparan. Tidak akan putus asa ketika tertimpa suatu bencana. Tidak sombong ketika sukses. Ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Warna kulit kita, kebangsaan kita, orang tua kita dan tempat kelahiran kita adalah takdir Allah yang sudah tidak dapat ditawar dan dihindari lagi. Semuanya di luar kesadaran dan pemikiran manusia. Itulah takdir Allah yang tetap dan sudah kita ketahui bersama. Kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Lelaki tersebut berkata, Tuhan benar. Hadis riwayat Muslim. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qada-ku dan qadar-ku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik atau jahat? Apakah perbuatan baik dan jahat seseorang itu termasuk takdir Allah? Apakah Allah yang menciptakan perbuatan atas manusia? Kalau begitu, layakkah orang yang berdosa karena takdir Allah mendapat siksa di neraka? Betul, ini takdir Allah juga. Takdir yang satu ini belum kita ketahui dan belum kita lakukan. Bukankah kita tidak tahu apa yang kita kerjakan besok? Jika kita tidak tahu apa yang kita kerjakan besok, mengapa kita merencanakan berbuat jahat? Bukankah manusia diberi otak oleh Allah untuk berpikir? Dengan otaknya, manusia dapat memilih untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan menghindari yang jahat. Jika ternyata manusia memilih berbuat jahat, bukankah itu lari dari takdir yang baik? Tidak bisa dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu karena memang ditakdirkan Allah berbuat jahat. Orang yang berbuat baik itu karena memang ditakdirkan Allah berbuat baik. Jadi, manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah ia memilih jalan takwa atau jalan menuju dosa.
Allah lah yang menakdirkan manusia untuk dapat melakukan suatu perbuatan. Pengaruh iman kepada qada dan qadar terhadap kehidupan seorang mukmin. Iman pada qada dan qadar memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin yang meyakini akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala secara benar akan melahirkan hal-hal positif dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah frustasi atas kegagalan atau harapan yang belum terwujud. Dia tidak berbangga diri atas kenikmatan dan karunia yang ada di genggamannya. Sabar dan syukur adalah dua senjata untuk menghadapi sikap permasalahan hidup. Beriman kepada qada dan qadar mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan seorang mukmin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keberanian, pantang mundur dan tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari penyakit tinggi hati sebab ia hanya mampu berusaha sedangkan yang memberi dan keberhasilan hanyalah Allah. Sabar dan tidak mudah putus asa. Tenang dalam mengarungi kehidupan sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Dia maha mengetahui sementara manusia tidak mengetahuinya. Yang kelima, semangat dalam beramal, bekerja, dan bertawakal kepada Allah. Allah menciptakan alam beserta isinya, mentakdirkan kelahiran dan kematian, menciptakan kebaikan dan keburukan, bermaksud agar manusia selalu berpikir dan terus mencari hikmah dari semua penciptaan ini. Dari sini peran manusia untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Dalam Quran Surat Al-Balad ayat 8-10, Allah berfirman yang artinya, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan." Kemudian dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 7-8, Allah juga berfirman yang artinya, "Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya." Yang berikutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, semakin mantap dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Segalanya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kepada umat manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kebijaksanaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas sunnatullah. Yang keempat, mendorong manusia untuk mendalami ilmu pengetahuan sehingga mencetak ilmuwan-ilmuwan yang islami. Yang kelima, mampu bersikap istiqomah atau rutin atau terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Yang ketujuh, sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Yang kedelapan, terhindar dari sifat putus asa. Yang kesembilan, tenang dalam mengarungi kehidupan sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Dia maha mengetahui sementara manusia tidak mengetahuinya. Yang kesepuluh, semangat dalam beramal, bekerja, dan bertawakal kepada Allah.